Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyaksikan laga pertandingan persahabatan tim sepak bola U17 Persib melawan tim anak-anak muda Indonesia di Aspire Academy, Qatar Rabu, 31 Mei 2023. Kedatangan Prabowo di Aspire Academy menjadi sorotan dan disambut meriah oleh anak muda Indonesia dan juga emak-emak yang berada di Qatar. Prabowo yang baru saja datang mengenakan pakaian safari dan bertopi coklat langsung diserbu untuk dimintai foto dan bersalaman. Prabowo pun menyambut antusiasme mereka dengan bersalaman dan sapaan senyum simpul ramah. Kehadiran Prabowo di Aspire Academy Qatar adalah untuk menengok tim Persib U17 yang ia kirim ke sekolah sepak bola terbaik dunia itu setelah memenangkan Nusantara Open 2022. Prabowo pun sangat menikmati menonton laga pertandingan persahabatan antara tim Persib U17 dan tim anak muda Indonesia yang berlaga di Aspire Academy didampingi oleh pelatih Indra Syafri. Tak lupa, di akhir pertandingan persahabatan Prabowo juga menghampiri dan memberikan semangat terhadap seluruh tim yang bertanding. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!